tuh kecapean, kedua memang aku ada sakit di lambung. Asam lambungnya tinggi. Sorry ya, Nasa. Cuman teman, jadi itu bukan kabar yang teman sekarang kecapean lagi hamil juga, akhirnya masuk rumah sakit. Amin, tapi enggak sih, memang kemarin itu selama aku lagi, emang asam lambungnya lagi tinggi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sempat gak sih, kami informasikan untuk tamu undangan. Pastinya sih pengen sih, tapi kita alami aja sih. Ini kesempatan program gak sih, cenderung kayak ada buat makan dulu. Kayak orang muda, atau bagaimana, atau konsumsi-konsumsi ala islami, atau bagaimana sih? Kami informasikan kepada tamu undangan. Alami, tak. Cik Om ngomong pinginnya ribut. Nah, itu kan tetap bisa nih, ini gimana ya rasanya, Cik? Dari canggung gak belajar rumah tangga, ternyata papa melihat dulu kan apakah memang sudah bisa dia atau enggak. Ternyata papa lihat oh bisa, mungkin ya penilaian papa aku juga nggak tahu. Akhirnya papa sama mama memutuskan pindah ke Medan karena di Medan juga mereka ada usaha sendiri kan. Wejangan apa yang dikasih orang tua saat mereka balik ke Medan ini? Lebih ke Roger kali ya, kalau Pak aku sih nggak ada sih, cuma setiap hari masih komunikasi, masih video call. Kemarin pun aku ke Singapura pada nyusul juga. Cik, mama selama kan pindah ke Medan dan pada jalan kalian berdua di Roger. Roger masih yang sempat bikin masakan nggak sih tiap pagi mungkin yang sarapan? Kalau misalkan Roger pagi-pagi udah keluar sih, udah bikin, cuma bikin kopi sama paling kayak waffle doang sih, dia nggak ribet sih. Tapi kalau misalkan memang ada waktu seharian di rumah, ya paling kayak Roger request, besok kan di rumah nih, kita belanja yuk, masak gitu. Apa nih yang udah pertama kali dimasakin buat Roger, atau sebaliknya Roger kan juga kabarnya juga pinter masak kan? Roger emang dasarnya lebih jago masak ketimbang aku cuma beberapa doang yang maunya Roger, kayak rasanya mungkin kayak hanya yang simpel-simpel aja, yang mungkin oseng-oseng. Kalau Roger kemarin tuh sempat bikinin sarapan juga buat aku, bikinin pancake. Ada rasa kangen gak sih jauh dari mama? Biasanya kangen sih, pasti sih kangen, tapi setiap hari juga mama video call-an sih. Sempat nanya gak untuk masakan makanan sama mama, masaknya buat ini gimana, apa-apa, kayak gitu? Iya, memang dari dulu juga mama suka ngasih tahu kan, ini pakai ini. Jadi kalau di rumah itu bumbu-bumbunya itu emang dari Aceh, dari siapin, dari Aceh sendiri. Jadi gak perlu ribet tinggal di masak-masakin. Roger ada request ya sih masak-masakan khas Aceh, kayak mie Aceh, kopi atau bagaimana? Iya, paling mie Aceh gitu, tapi gak selalu sih gitu. Kalau mie Aceh juga gak terlalu susah kan, karena udah ada bumbu yang sudah diracik dibawa dari sana. Ini kan sebab pengalaman sakit lambung. Roger tetap protektif gak sih untuk jaga makanan juga, karena iya, ada sih kalau yang hamil. Iya, pastinya Roger sempat kayak hati-hati ya, perut makan apa segala macam. Cuma memang dokternya tidak bilang kayak jaga makan gak boleh pedes, gak boleh ini, enggak sih, karena bukan mah. Masakan pertama yang cut masakan untuk masakin ke Roger, rasanya masakan apa? Rasanya rasanya masakan rasanya emang gak iseng, kelihatannya aja polos kayak ya gitu, tapi aslinya iseng banget sih kalau udah berdua ngejailin terus kayak aku takut sama infus, ditakut-takutin sama dia ya gitu, usil banget iseng. Pas akhirnya sudah menikah berdua satu rumah tangga, itu apa sih yang mungkin ada kelihatan keanehan-anehannya Roger yang selain usil? Nah, alhamdulillah untuk masalah itu sih enggak sih, karena sebelum menikah kita omongin kan, kamu sukanya apa, aku gak sukanya apa, kebiasaan-kebiasaan kita apa gitu. Jadi setelah nikah, oh ini yang udah pernah dicerita, oh ini yang udah pernah dia omongin, aku pun juga nunjukin asli aku seperti apa. Jadi gak ngerasa kayak zonk gitu, kayak wah gue nikah sama lo kok kayak gini.